Selamat siang Pak Widodo. Pak Widodo sebagai Kepala Sekolah SMA K Negeri 1 Cilegon. Terkait persiapan PPBD 2022 ini gimana, Pak? Ya, alhamdulillah kalau untuk persiapan PPDP ya karena kegiatan ini memang rutinitas setiap tahun ya tentunya selalu siap saja kan gitu. Ya terlepas dari persiapan ini tentunya memang kita harus mempersiapkan persiapan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PPDP yang sebentar lagi ini memang mau kita laksanakan. Dan tentunya peraturan gubernur terkait dengan pelaksanaan PPDP tahun 2022 ini kan sudah terbit. Dan juknis yang dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten ini juga sebetulnya sudah dibuat. Tinggal nanti lampiran daripada juknis tersebut yang terisi tentang kuota sekolah ini tentunya yang juga harus disiapkan juga sehingga masyarakat tahu persis terkait tentang kuota-kuota yang ada di sekolah dan aturan-aturan yang harus dipersiapkan di dalam PPDP tahun ini. Ya memang nggak terlalu berbeda jauh sih dengan PPDP tahun kemarin. Pak, terkait kuota itu tergantung dari porsi sekolah masing-masing ya, Pak? Betul. Nah, untuk SMKN 1 Cilegon sendiri, insya Allah untuk tahun ini kuotanya nggak berubah, masih tetap seperti tahun kemarin. Kami akan membuka ada 17 rombel nanti ya, 17 rombel yang terdiri dari 9 kompetensi keahlian atau yang sekarang ini karena kurikulumnya kurikulum merdeka, kita juga sekolah sudah pusat keunggulan. Istilah kompetensi itu sekarang berubah jadi konsentrasi keahlian. Kita ada 9 konsentrasi keahlian yang masing-masing konsentrasi ini kita buka 2 rombel. Tapi ada satu yang masih 1 rombel sehingga totalnya ada 17 rombel dari 9 konsentrasi keahlian. Pak, terkait PBBD ini kan terkait dengan jaringan ya Pak, jaringan internetnya, maksudnya vendornya. Itu gimana nih Pak, untuk menghadapi situasi PBBD nanti Pak? Ya karena memang PBDB sekarang ini sesuai dengan pergub, bahwasanya dilakukan berbasis sekolah, jadi yang memang yang harus disiapkan adalah web sekolah. Ya, ya khusus PPDB tentunya ya untuk mengantisipasi terjadinya kredit dari pendaftar yang bertumpuk ya paling tidak satu jaringannya harus stabil dan bandwidthnya harus satu besar kan gitu kan. Sehingga nanti bila ada pendaftar yang banyak ya ini bisa terminimalisir artinya bisa terlayani dengan baik. Adapun kalau memang nanti ada gangguan ya secara teknis kita persiapkan secara apa namanya manual nanti akan kita bantu masyarakat. Tapi insya Allah kita akan coba berikan layanan yang terbaik sehingga masyarakat dipermudah dengan apa perangkat yang sudah kita siapkan. Intinya SMK Negeri 1 Cilegon ini siap ya Pak menghadapi menyambut PPBD 2022 ini. Betul. Terakhir Pak, untuk menghubungi atau kontak yang dihubungi untuk SMK Negeri 1 ini via mana Pak? WhatsApp atau ada medsos yang bisa dihubungi? Kalau medsos kami sebetulnya dari sekarang pun juga sudah on ya gitu ya. Artinya silakan bisa menghubung apa bisa melihat dari IG sekolah, Facebook sekolah, Twitter, bahkan TikTok pun kita ada dan lebih lengkapnya ya silakan bisa mengunjungi web sekolah dan nanti memang kita akan coba ditambah dengan fitur apa namanya chat langsung ya yang kita masukkan di dalam web kita seperti tahun-tahun yang sudah sehingga ketika nanti ada masyarakat yang mungkin itu iseng mau bertanya langsung bisa kita jawab dengan apa namanya admin kita nanti ya. Ya semoga saja itu nanti bisa terlayani lah itu fitur tersebut. Terima kasih banyak Pak Widodo selaku Ketua Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cilegon.